Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja ya. Selalu sehat dan rezeki yang berlimpah dan banyak. Amin. Seperti biasa, saya akan mereview berbagai macam perabotan rumah tangga, perabotan yang dipakai sehari-hari ya. Untuk kali ini, dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview kipas angin ya teman-teman. Ini di depan saya sudah ada 3 kipas angin ya teman-teman, dengan model dan merek yang berbeda. Tapi walaupun mereknya berbeda, modelnya berbeda, tapi harganya sama ya teman-teman. Ini kipas dengan harga aman di kantong ya. Ini harganya cuma 60 ribuan saja. Dari ketiga kipas ini harganya sama ya teman-teman. Nah, yang pertama ini ada dari TD, merek TD ya teman-teman. Ini kipas karakter ya. Ini kipas karakter dan ini biasanya banyak dijual di toko-toko online shop ya. Nah, yang kedua ini kipas jepit namanya teman-teman. Jadi ini juga sudah banyak yang pakai ya. Nah, ini mereknya dari Sanex. Nah, untuk yang ketiga ini ada kipas baling-baling ya. Ini yang kipas buat di atas. Nah, kipas ini modelnya baling-baling, tapi ini ukurannya agak besar ya. Ini mereknya dari Hyundai. Ini warnanya cantik ya teman-teman, hijau. Nah, selain mereview, kali ini juga saya akan membandingkan ya teman-teman. Jadi dari ketiga kipas ini lebih nyaman yang mana untuk dipakai, terus anginnya lebih kencangan yang mana ya teman-teman. Nah, langsung aja kita coba ya. Untuk yang pertama, kita coba dulu dari kipas karakter ini ya teman-teman. Nah, kita langsung coba aja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk kipas karakter ini anginnya tuh lumayan kencang ya. Jadi santai ini anginnya tuh. Anginnya tuh santai teman-teman, kencang tapi santai. Ini untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2-nya. Nah, untuk nomor 2-nya seperti ini, lebih kencang ya. Lebih kencang. Nah, lanjut kita ke kipas yang nomor 2 ya. Kipas dari Sanex, kipas jepit dari Sanex ya. Langsung aja kita coba ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kipas jepit ini tidak ada pilihan aturan kekencangan ya. Tidak ada pilihannya, tidak ada nomor 1, nomor 2. Kalau ini kan ada ya. Kalau pingin santai nomor 1, pingin kencang nomor 2. Kalau ini cuma 1 ya stop kontaknya. Jadi udah segitu aja nyalanya, nggak bisa dibesarin, nggak bisa dikecilin. Untuk angin teman-teman, dibandingkan dengan kipas ini, lebih besar kipas yang nomor 2 ini ya, yang kipas jepit. Jadi anginnya tuh kencang. Jadi untuk kipas ini bisa disimpan di ruangan yang besar ya, seperti di ruang tamu atau di ruang tempat kita santai nonton TV yang banyak orang kumpul di situ ya. Jadi anginnya tuh besar teman-teman. Tapi kelemahan dari kipas ini bunyinya agak berisik. Nah, kedengaran kan teman-teman? Nah, seperti itu. Tidak seperti kipas ini. Kalau kipas ini bunyinya tuh hampir gak kedengaran gitu. Nah, kalau ini bunyinya agak berisik, tapi anginnya lebih kencang. Nah, gitu. Kita langsung ke kipas yang nomor 3 ya. Nah, untuk kipas nomor 3, kita buka dulu ini kabelnya. Nah, untuk kipas nomor 3 ini teman-teman, ukurannya lebih besar dari kipas karakter sama kipas jepit ya teman-teman. Seperti ini ya. Kita coba ya. Nah, ini. Nah, kalau ini teman-teman, ini nggak berisik. Ini nggak berisik ya, adem. Nah, ini ukurannya besar. Ini juga bisa dipakai di
ruang-ruang yang banyak orang ya, seperti ruang TV dan ruang tamu. Untuk di kamar juga bisa. Nah, seperti ini. Ini adem banget ya. Ini ada dua kecepatan ya teman-teman. Jadi di stop kontaknya kalau misal kita tekan ke atas, itu anginnya lebih kencang. Kalau kita tekan ke bawah, itu anginnya lebih santai ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk angin lebih besaran yang ini ya, dari ketiga kipas ini yang digantung ini ya teman-teman. Nah, untuk angin ini kedua, ini anginnya juga lumayan besar tapi berisik. Nah, untuk ini anginnya, untuk kipas karakter anginnya sedang tapi nggak berisik ya teman-teman. Jadi terserah kebutuhan aja teman-teman ya. Misal teman-teman ingin beli yang anginnya sedang-sedang aja untuk dipakai sendiri atau berdua, teman-teman pilih yang ini ya. Nah, untuk dipakai di ruangan yang banyak orang, teman-teman bisa pilih yang ini atau yang ini ya, soalnya ini anginnya besar ya. Oke teman-teman, untuk review kipas, perbandingan kipas ini cukup sampai di sini dulu ya. Sudah jelas, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.